terhadap di hari Sabtu dan beliau juga mengajak Tujuannya tentunya tidak lain bagaimana untuk melindungi rasa aman terutama dari COVID-19. Bagaimanapun vaksin ini salah satu upaya kita ya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan kita ingin lebih hidup tenang lagi terutama terlindungi kesehatan. Nah, jadi itu juga dalam kegiatan hari ini tentunya tidak terlepas dukungan dari semua pihak, khususnya juga Pak Kapolres, Pak Dandim, ya, Pak Danlanut, dalam kita bersinergi supaya bagaimana sasaran masyarakat ini dan juga melalui mungkin insan pers bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat tidak usah takut untuk divaksin, ya, karena mungkin masyarakat sebagian ini masih termakan oleh berita hoax ya tentang vaksin. Sebenarnya vaksin ini aman ya. Nah tadi yang saya sampaikan untuk menjaga ya kekebalan tubuh kita, terutama kita terhadap virus COVID-19 ini. Jadi vaksin ini setiap hari kita selalu melaksanakan. Kita tidak mengenal hari libur ya, karena memang kita ingin target kita khususnya masyarakat Kobar paling tidak 80% masyarakat Kobar ini semuanya sudah tervaksin. Siapa yang sekarang sudah berapa persen, Bu? Saat ini hitungannya udah hampir kurang lebih sekitar 60% ya sasaran kita ini. Karena memang kemarin pada waktu tahap awal lebih kepada lansia dan pralansia. Tapi saat ini kan sudah umum ya, jadi kelihatannya antusias pun luar biasa permintaan untuk vaksin ini. Dan ini saya sampaikan vaksin ini gratis ya. Ya, jadi jangan sampai nanti siapa tahu di masyarakat disampaikan bahwa vaksin ini bayar atau apa. Jadi akhirnya mereka ada keengganan untuk datang ke tempat vaksin. Karena kita juga update informasi di mana tempat-tempat vaksin setiap kecamatan itu ada ya. Bu, setiap warga itu yang jadi sesuai dengan PP nomor 14 ya. Itu sudah tegas. Karena ini juga salah satu tadi supaya masyarakat itu mau divaksin kayak gitu. Bukan masyarakat itu tega atau bukan pemerintah itu tega atau pemerintah itu kejam ya. Tapi ini supaya masyarakat itu sehat. Intinya seperti itu. Makanya ada peraturan presiden ya nomor 14 itu sudah menjelaskan bagi masyarakat yang selama ini sudah menerima jaminan sosial baik itu berupa BLT, PKH, kemudian mungkin BPJS kesehatan. Kalau mereka tidak menunjukkan vaksin, maka itu tidak akan diberikan. Jadi makanya vaksin dulu. Ya. Oke. Itu sudah jelas. Sejauh ini masih aman. Nah, untuk saat ini semuanya masih bisa kita kendalikan dan masyarakat ya memang sosialisasi ya, edukasi, sosialisasi yang selalu kita sampaikan. Bahkan saya sendiri, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danlanut turun ke lapangan ini untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman. Karena kami yang ada ini semuanya sudah divaksin ya. Dan alhamdulillah sampai kondisi saat ini setelah divaksin kondisi kita aman ya, sehat dan ya istilahnya walaupun dengan kegiatan yang begitu padat
kami tetap bisa menjalankan ini. Jadi ini memberikan bentuk keyakinan kami, kami kenapa langsung turun, langsung ke masyarakat. Bu, supaya lebih cepat masyarakat untuk mengakses kartu, supaya mereka bisa divaksin, bagaimana Bu? Karena saat ini membludak Bu. Ya. Jadi mereka ketidaktahuan, mungkin sasarannya bagaimana untuk lebih tepatnya? Diarahkan kemana nantinya? Kan kita setiap hari itu sebenarnya update ya di dalam media kita ya melalui ini. Kemudian juga ada diumumkan kalau masyarakat yang mungkin mendengarkan radio, kita ada di situ. Dan setiap kecamatan ya itu kecamatan kita lakukan vaksin ini setiap hari itu ada. Jadi update itu melalui RT, kelurahan, desa itu selalu kita sampaikan kayak gitu. Jadi kemudian masyarakat juga mungkin bisa mencari tahu. Kita kan ada center kita kayak gitu kan. Nah, masyarakat bisa tahu melalui media sosial, mungkin teman-teman masyarakat yang sering buka di Facebook apa kayak gitu kan. Itu sebenarnya setiap hari ada informasi itu. Jadi di mana mereka mau mendapatkan vaksin, mereka langsung datang aja ke tempat fasilitas kesehatan yang sudah kita siapkan untuk pelaksanaan vaksin. Ya. Okay, Bu. Jadi tidak usah ada keraguan. Okay. Yang penting mereka memang belum vaksin, sampaikan KTP mereka, kami ingin vaksin, nanti tentunya akan kita layani. Ya. Okay. Sekilas saja Bu, ya. Sehingga Ibu gencar. Masalah kalau bicara untuk obat sendiri ya, laju untuk peningkatan kasus COVID-19 kita tidak pungkiri ya. Kobar ini termasuk yang mungkin rankingnya nomor 2 setelah Kota Palangkaraya yang terbesar ya untuk laju COVID ini. Tapi kita tidak pungkiri juga di balik itu tingkat kesembuhan cukup tinggi di Kota Ringin Barat. Karena salah satunya yaitu upaya kita selain memang tadi sosialisasi, edukasi tentang 4M, kemudian juga tim justisi selalu bergerak, bahkan satu hari itu 3 kali ya, tim justisi 4 kali ya Pak Kors ya, 4 kali tim justisi bergerak, dan data kita itu tidak, istilahnya mohon maaf, data kita itu terupdate terus kayak gitu. Jadi kita bukan memberikan data-data asal data kayak gitu. Nah jadi, dan upayanya kenapa vaksin ini segera kita targetkan supaya tuntas, ya untuk kita nih rasanya nyaman tadi, nyaman kesehatan kita tidak dikejar-kejar oleh rasa ketakutan apa. Nah jadi jaminan pemerintah vaksin ini juga salah satu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kenapa? Selain memang tadi vaksin kita gencar untuk melaksanakan, tapi tetap kita menangani yang namanya tracking, tracing, treatment itu tetap kita tangani untuk kesembuhan para pasien apalagi yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Sultan Manurin. Ya.